Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal 16 besar Piala Eropa 2024 beserta bagan 16 besar Piala Eropa 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024. Di antaranya adalah ada Timnas Jerman dari grup A, Timnas Switzerland dari grup A, Timnas Spanyol dari grup B, Timnas Italia dari grup B, Timnas Inggris dari grup C, Timnas Denmark dari grup C, Timnas Slovenia dari grup C, Timnas Austria dari grup D, Timnas Prancis dari grup D, Timnas Belanda dari grup D, Timnas Romania dari grup E, Timnas Belgia dari grup E, Timnas Slovakia dari grup E, lalu ada Timnas Portugal dari grup F, Timnas Turki dari grup F, dan ada Timnas Georgia dari grup F. Berikut bagan 16 besar Piala Eropa 2024. Oke, yang pertama, di bagan pertama ada juara grup B yaitu Timnas Spanyol akan menghadapi peringkat 3 terbaik dari grup F yaitu Timnas Georgia. Selanjutnya di bagan yang kedua ada juara grup A yaitu Timnas Jerman akan menghadapi peringkat kedua dari grup C yaitu Timnas Denmark. Lalu di bagan yang ketiga ada juara grup F yaitu Timnas Portugal akan menghadapi peringkat ketiga terbaik dari grup C yaitu Timnas Slovenia. Selanjutnya di bagan yang keempat ada peringkat kedua dari grup D yaitu Timnas Prancis akan menghadapi peringkat kedua dari grup E yaitu Timnas Belgia. Lalu di bagan yang kelima ada juara grup E yaitu Timnas Romania akan menghadapi peringkat ketiga terbaik dari grup D yaitu Timnas Belanda. Selanjutnya di bagan yang keenam ada juara grup D yaitu Timnas Austria akan menghadapi peringkat kedua dari grup F yaitu Timnas Turki. Lalu di bagan yang ketujuh ada juara grup C yaitu Timnas Inggris akan menghadapi peringkat ketiga terbaik dari grup E yaitu Timnas Slovakia. Dan yang terakhir di bagan yang ke-8 ada peringkat kedua grup A yaitu Timnas Switzerland akan menghadapi peringkat kedua dari grup B yaitu Timnas Italia. Maka dapat disimpulkan di bagan yang sebelah kiri diisi oleh tim-tim kuat seperti Timnas Spanyol, Timnas Jerman, Timnas Portugal, Timnas Prancis dan juga ada Timnas Belgia. Sedangkan untuk Timnas Belanda terlihat sangat diuntungkan pada babak 16 besar Piala Eropa 2024 kali ini. Menurut kalian, negara mana saja yang akan lolos ke babak selanjutnya? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada George Mika dari Timnas Georgia dengan torehan 3 gol. Dari peringkat kedua ada Jamal Musiala dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Nathan Ake dari Timnas Belanda dengan torehan 2 assist. Dan di peringkat kedua ada Dennis Mann dari Timnas Romania dengan torehan 2 assist. Berikut jadwal 16 besar Piala Eropa 2024. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Switzerland versus Timnas Italia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Denmark pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus.
dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Slovakia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Georgia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Belgia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Portugal versus timnas Slovenia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Romania versus timnas Belanda pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Austria versus timnas Turki pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus.